ada macam-macam lagi bila anda tempah penerbangan bersama Air Asia dari sekarang hingga 16 Februari. Terima kasih. Ayah punya. Terima kasih. Mana belum belum coklat? Lepas tu tekan lusin. Swimming pool. Nak masuk berapa ringgit? RM5. Ha? RM5. Berapa ringgit? Kau? RM5. Nak masuk swimming pool RM5 kan? Adik tahu. Lepas tu sekarang kita tak ada duit. Kita nak di swimming pool. Satu hari belanja duit mama bagi berapa ringgit? Ada duit dalam beg adik. Yalah, satu hari mama bagi berapa ringgit? Kakak, RM2. Satu hari mama bagi RM2. Jadi kita kena kumpul berapa ringgit nak pergi mandi swimming pool? Adik nak buat kita nak, adik ada RM4. Okay. RM4 sebab lagi, ada simpan. Kalau ada RM4, kalau ada RM4 lagi RM1 lah. Betul? Nak RM5. RM4, baik. Lepas tu RM2. Adik bayar tak mumpul. Lepas tu tinggal RM2 lah. RM2 lah. Macam lagi, jadi nak RM5 lagi. Betul lah tu bagi duit. Cilin kat sini. Ha. Jadilah RM3. Okay. Lepas tu sekarang kita nak pergi swimming pool RM5. Oi. Kan? Ha. Kan? Ha. So jadi lagi berapa? Tadi dia kata tadi ini RM5. Cilin tu RM5. 50 sen kot. Ha? RM5. Ha. Jadi adik dah cukup duit lah nak swimming pool. Kakak ada berapa ringgit? Dah kosong. Dah kosong. Jadi berapa hari kita tadi, nak simpan? Tadi kita tak ada. Kosong. Marah satu dah. Satu hari RM2 mama bagi kan? Betul? Okay. Kakak belanja berapa ringgit? Kakak tipu bukan RM2. RM3. Bukan tipu, salah cakap. Okay, RM3. Bukan. RM4. Mama bagi? RM4. Mama cakap boleh 10 boleh 4. Mama jaga. Sebulan tak bayar. Sekarang mama ni, tak kaya. Sekarang ni sekarang kakak tak ada duit. Ada duit tak ada? Ada. Tak ada, okey. Tapi kakak nak swimming pool. Okey, swimming pool RM5 kan? Okey, jadi kakak nak simpan berapa tak hari? Duit kertas tu kakak dah habis, dah kosong. Tapi tinggal duit kiri RM50. RM50. Okey. Sekarang kakak nak kena simpan nak pergi swimming pool. Swimming pool RM5. Mama bagi setiap hari RM2. RM3. Ha, jadi kakak kena simpan berapa hari nak pergi swimming pool? Empat. Sebab Rafi beli makanan. Jadi okey, makanan RM1. Okey. RM4. Ni makanan. Makan RM1. Ini boleh buku lah. Makan RM1. Itu dari satu cilin. Sebablah kakak yang beli hari-hari. Apa? Kalau mama bagi RM4. Kakak makan berapa ringgit? RM1. Buku RM3. Habis lah. Okey. Sekarang kakak dengan adik nak pergi swimming pool. Swimming pool RM5. Besok mama bagi berapa ringgit? Mama bagi ayah beli buku dah. Mama kata. Tak. Ayah tanya kakak. Besok mama bagi berapa ringgit? Kakak nak RM2. Besok RM2. Mama bagi. Okey, kakak nak simpan berapa ringgit nak boleh pergi swimming pool? Ayah ceramah. Cepatlah. Tambah duit. Berapa ringgit cepat kakak? Cepatlah. Nak mimpu kan? RM5. Assalamualaikum. Okay. So hari tu kita dah bincang pasal duit. Simpan duit.
untuk pergi swimming. Tapi rasanya belum dapat tu duit untuk pergi swimming. Jadi kita buat-buat konon-kononnya ada orang nak bagi diorang duit lah. Tapi dengan cara diorang kena pergi dapatkan ikan. Macam mana nak dapatkan ikan? Mesti mancing. Belum. Esok air Jumaat. Cuma air pasal esok lagi. Air satu je. Ini air satu nak dekat dah. Bye tu. Wait. Siapa main handphone? Bye. Bye. Siapa bagi handphone ni? Ha? Ni ayah nak tanya. Hari ni hari? Hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis. Kita janji esok hari Jumaat pergi. Jumaat pergi laut pula. Kakak pergi swimming. Pergi kolam. Pergi kolam swimming kan? So kena kumpul duit kan? RM5 kan? Tadi ada berapa? Adik ada berapa duit dah? Semalam? Semalam. Kakak hari ni 2. Jadi? Hari ni kakak kosong. Jadi tak ada duit lah. Nak mandi macam mana? Nak mandi macam mana? Tak. Sekarang ni hari ni hari Khamis. Besok dah Jumaat. Besok dah mandi. Dengar tak? Besok dah mandi. Kenapa? Besok? Yelah, tahu lah. Tapi duit tak cukup. Macam mana? Tadi kawan ayah call. Kawan ayah cakap ada kalau nak duit, kita boleh jual barang dekat dia. Dengar tak? Jual barang. Dia nak ikan. Kita tangkap ikan, kita jual dekat dia, dia bayar satu ikan RM2. Jadi tak, kita panci ikan. Kita buat kerja dulu. Panci ikan, lepas tu masa-masa letak kat meja tu jual. Kita cakap tu RM2. Satu ikan RM2. Masak apalah yang masak. Ayah dah tiga. So sekarang kita kena pergi tangkap ikan lah. Tapi tangkap ikan adik, dengan tangkap ikan. Tapi kak kola tu ambil nak tu. Nak apa? Tangkap ikan? Tangkap nak ikan. Okey sekarang. Tapi kita jual sosis dengan ikan boleh? Sosis dengan ikan? Ikan sosis boleh. Sosis kena beli. Jadi nak beli kena ada duit. Okey, kalau tangkap ikan payah tak payah duit kan? Tangkap ikan. Tak ada orang datang. Tengah ada apa? Boleh.
sampai di kawasan Ulu Cepur. Nama tempat ni Ulu Cepur. Tadi kata nak mancing ikan. Tangkap ikan. Cantiknya nampak dia. Cantik. Mama. Mama. Kita pergi pancing ikan dulu. Mama. Mama tengok lah ikan kita pancing. Dapat banyak hidup. Kan? Sebab kita nak apa tadi? Nak dapat duit banyak. Nak jual, nak jual. Nak jual, lepas tu? Bagi upah satu ikan. Bagi upah satu? Kita pergi ambil ikan dulu, lepas tu bagi upah satu dulu. Sebab? Upah nak mana? Nak mana? Pergi kerja tu. Jadi dia kena cari banyak lagi lah. Upah kata upah nak ikan. Nak ikan? Bila upah cakap? Dia upah kata ikan. Tadi? Tapi kakak dapat satu. Dapat satu?
budak, dia kawan tu pun dapat satu. Adik dapat dua. Dia sikit adik. Tak, kawan yang perempuan, dia anak dia tu, lagi asyik dapat empat. Dia empat bikin. Tiga. Tak, ha tu kat sana tu. Adik kan. Losok. Ha ni, ini tu, ini tolong tengok. Ni ada kayu buat mancing kan? Oh, ada. Nak tengok ayah tu ambil kayu. Ayah cakap senang. Senang je. Ayah buat macam ni je. Pump. Ayah. Ayah rampak kayu kan? Kayu tak potong. Tapi ayah ambil je kayu. Tak potong. Tapi jangan cari pendek. Cari panjang. Tapi macam mana nak ambil ulat? Kita pakai ulat ke tadi cakap? Tadi kita cakap nak pakai ulat ke? Bukan pakai ulat. Kita nak... Itu apa? Bukan ulat, roti. Mana ni. Roti? Ayah dah dapat dah. Ayah dah cakap dah, petik je dia pun dapat. Mana ayah bawa? Ayah tahu ke kita nak? Ayah petik jari je. Ini boleh panggil ikan je? Boleh. Tapi ini boleh makan. Kita cari ulat kan? Ulat lah. Tak, bukan ulat. Roti. Roti? Ayah dah dapat roti ke? Macam mana nak cari roti? Tadaa! Yeay! Mana ayah tahu? Magic kan? Semua ada. Ambil mama dulu. Lepas tu pergi pasir ikan. Apa? Ayah tak ambil. Mama tengah. So sudah sekarang pukul tengok sekarang pukul 15:41, maknanya dah sejam lebih kot. Tu dia. Macam mana memancing kita hari ni? Apa pendapat kakak dengan adik? Ikan. Mana ikan? Tak dapat ke tak ada? Tak dapat. Lepas tu, macam mana kita nak pergi swimming pool? Tak ada duit nak bayar. Macam mana? Tahu. Jual benda lain? Benda lain? Ke mana? Ayah nak apa yang dikali senang? Kakak lah yang nak. Ayah cakap mancing senang tadi. Okey. Saya sampai dah buka baju dah panas. Dia orang dah surrender. Macam mana adik kakak, susah tak cari duit? Paling senang simpan duit lah. Apa susah pula?
Kan mama bagi hari-hari. Beli banyak-banyak. Tu lah ayah cakap paling senang. Simpan lah. Mama bagi banyak-banyak. Setiap hari. Mama. Ayah. Ya. Di mainan yang mama kecil tu. Mau kita duduk kotak. Yang mewah tu ambil. Lepas tu. Lepas tu pun dia jual. Tapi dapat duit banyak. Apa lagi? Kakak dengan adik tak nak main dah ke? Tak. Ha? Tak nak jual ke? Nak jual-jual. Jual mainan? Eh, kakak dengan adik dah tak nak main dah lah mainan tu. So jual lah. Eh. Tapi nak mainan satu je. Kan simpan duit lagi senang, bukan? Jual lah apa-apa saja. Kamu kerja besar. Kerja kerja. So kita dah surrender mancin. Dengan saya-saya pun surrender. Penat. So hi guys. So semua sekarang kita main game je. Okay. So kita main handphone je. Sebab ini kanak-kanak zaman sekarang memang dia bermain handphone je. Hai guys, tengok kawan-kawan kita main handphone. Kita memilih gadget nampaknya. Hari ini ayah tewas kepada gadget. Ni duit adik. Ha? Duit adik. Ha. Ada berapa dalam ni? Tadi RM1 tu ada bagi Safia. Ayolah, ayah tanya ada berapa dalam tu. RM3. Tu apa? Ni burger dan cili je. Kakak ada duit. Mana kakak punya duit? Tak bawa. Tak bawa? Ha. Itu duit adik yang bagi tu mana? Adik kata si kejap je. Bila? Duit adik. RM1 tu. RM1 mana? RM1 adik punya tu ada simpan dalam dalam kakak. Ada rasa yang kakak tu. Ikan tak dapat. Kakak cakap nak mainan. Bukan patung. Ah, mainan. Jual mainan. Mana? Mainan masa kecil tu. Ah, mana? Mana? Tak bawa? Tak.